Tetapi sekarang ini kita sudah ada satu modul model yang kita cuba uji kan bersama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia di Putrajaya, di mana kita memberi kesedaran kepada murid-murid sekolah dan memberi langkah-langkah tentang tata cara untuk menyelamatkan diri sekiranya berada di dalam air, sekiranya berlaku kecemasan, dan juga tentang mengapungkan diri, cara berenang dan sebagainya. Kita sedang buat satu program bersama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia dan kita percaya sekiranya program ini berjalan dengan baik dan lancar, insyaAllah kita akan pertimbangkan. Ini di bawah juga aktiviti MKAA sebenarnya. Ya, sebenarnya kempen ini dia berbagai cara. Salah satu dia difahamkan bahawa kementerian akan membina swimming pool ataupun kolam renang di kawasan-kawasan BDP yang tertentu. Kerana kita macam di Kuching ni kita ada juga public swimming pool, KMC tu, public swimming pool. Swimming pool ini sepatutnya boleh digunakan secara optimum dengan engage apa ni trainer yang qualified. Tata cara untuk orang yang tak boleh berenang, cara untuk berenang. Orang yang tak pandai berenang, macam mana untuk menyelamatkan orang lain sebagai contoh. Dan juga macam mana dia nak menyelamatkan diri sekiranya berlaku kemasan di air. Jadi kita ada program ini yang kita cadang dibuat di dalam jangka panjang. Dan kempen ini juga merangkumi berbagai lapisan komuniti. Salah satu komuniti yang penting adalah murid sekolah. Dari statistik bomba yang ada, yang mati macam tahun lepas, hampir 40%-nya adalah merupakan remaja. Antara umur-umur yang tertentu yang merupakan budak sekolah lagi. Setengahnya baru lepaskan sekolah. Jadi ini yang kita fokus kerana kita percaya murid, kalau dia diberi satu pendedahan dan juga pendidikan yang cukup baik, ingatan dia akan berpanjangan dan mereka akan tahu macam mana untuk mencegah di masa akan datang. Kempen kita juga melibatkan PBT, pihak berkuasa tempatan. Kerana setengah tempat pantai, jeram, tali air ini duduk di dalam kawasan-kawasan PBT. Ada juga kawasan-kawasan yang hotspot ini, dia tidak ada tanda amaran. Dan kita telah pun duduk bersama di dalam MKAA di mana kita dapatkan simbol-simbol dan juga tata cara-tata cara yang digunakan di dalam United Nations untuk kesedaran tentang kelemasan. Jadi ini kita akan bekerjasama dengan PBT untuk menyediakan satunya mungkin lukisan topografi tempat kalau tempat itu bahaya. Kadang-kadang dia tepi pantai, kita ingat pantai itu landai. Tetapi sebenarnya topografi dia berbeza dengan apa anggapan kita. Jadi kita letakkan gambar-gambar topografi dia, amaran, peringatan di tempat-tempat yang tertentu. Seperti kerjasama dengan PBT ini.